mesti kita fikir, tanya-tanya orang lah. Sebelum kita explore, kita mesti tanya dulu penduduk sekitar gitu, guys. Ke teman kembang. Ya, semua tanya yang rumah sebelah ini kan, yang terbengkalai itu rumah apa itu? Rumah terbiar itu. Terbiar itu? Iya. Orang mana tuh? Bekas custom dulu punya. Oh. Orang Melayu kah? Melayu kata. Oh, Melayu. Oh, orang sap sini juga lah kan. Nah, dulu bilang orang pengarah custom dulu dia. Pengarah apa? Custom. Tahun bila dia apa dah? Start tahun bila dia terbiar begitu? Start tahun bila? Dekat 20 tahun? Ya. Dulu ada orang kerja lah, tapi kemana-mana. Mungkin banyak penghuni makhluk gaib sudah ngelihat. Dulu cerita orang kalau tinggal di sini besok masih di luar. Hah? Apa? Di luar sudah kan. Ya, di luar ada penunggu dia. Macam kontenak kayak gitu. Oh. Banyak pokok ara pasti nampak. Kalau ada pokok apa? Masih bersini kan? Ya. Ini positif. Mungkin tuh penunggu tidak suka kena kacau kan? Ya. Dulu ada pagar ini. Oh. Malam-malam orang korek-korek tuh habis. Ya mau buat konten eksplorasi di rumah-rumah terbiar gitu. Ya, tapi yang boleh masuk lah, yang kalau pagar-pagar tidak, pasti tidak boleh masuk. Ya. Kira? Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Nah itu sih ya guys. Kita dapat sudah maklumat. Cuma yang saya maksudkan yang ini, wah guys, merinding guys, oh, gila seram. Kalau malam-malam dong bilang sini ada rumah ini kan guys, sini ada penampakan gitu, macam kuntilanak gitu ataupun kuntilanak gitu. Inilah rumah deh guys. Itu penunggu tidak suka kacau sini. Tapi saya datang sini bukan mencari hantu guys. Saya datang sini mau buat eksplorasi di bangunan-bangunan kecil atau besar yang terbiar, yang ditinggalkan begitu saja. Bertahun lama ditinggalkan begitu saja guys. Saya bukan mencari hantu guys. Saya bukan mencari hantu. Saya cuma eksplor bangunan secara menyeluruh guys. Oke guys, tanpa membuang masa, jom kita eksplor ini bangunan guys. Oke guys, tanpa membuang masa, jom kita buat eksplorasi di bangunan yang terbiar ini guys. Nggak nampak kah? Nanti malam-malam saya eksplor lah guys. Malam-malam saya eksplor di sini guys. Orang bilang sini banyak penampakan-penampakan gitu. Ini ya, tapi saya datang sini tidak cari hantu guys. Oke guys, jangan takut, jangan kita maju terus ke hadapan. Ya guys, inilah penampakan dari luaran bangunannya guys. Suatu bangkala itu. Dorong bilang rumah ini terbengkalai terbiar 20 tahun gitu guys. Ditinggalkan 20 tahun ditinggalkan begitu saja. Sampai terslet mau habis bateri guys, tidak. Oke, kita masuk guys. Bismillah. Sampah-sampah gitu. Sampah-sampah. Masih ada gangguan guys. Kan guys, dan kita masuk. Bismillah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang sini tidak ganggu kamu, ah. Datang sini mau buat eksplorasi saja. Guys, banyak botol-botol gitu. Sekarang mau maghrib nih guys, mau maghrib sudah. Sana tuh ada rumah-rumah gitu guys. Apa lagi kita pelan-pelan gitu. Kita pelan-pelan. Tekan guys. Kan sudah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sorry. Saya datang sini membuat eksplorasi saja. Saya tahu kamu ada di sini, saya tidak mengganggu kamu. Situ tuh ada. Kita cek dulu sini. Oh. Hari ada cuma ada orang nggak sini, guys? Itu di sini sana-sana tuh guys, ada rumah-rumah guys. Ada sering-sering jalan siapa nih guys? Sering-sering jalan gitu. Bukan guys. Oke guys, saya datang sini bagus-bagus, saya tidak mencar, saya tidak mengganggu kamu ah. Saya tahu kamu ada sini. Oke. Ini apa-apa gitu. Itu, di sana tuh ada rumah-rumah gitu guys. Jadi dong beli nampak saya buat eksplorasi lah. Coba dong beli nampak saya buat konten sini kan guys. Dong beli nampak dari jauh. Dari rumah dong saja. Ini kok ke arah sini. Ada aura-aura lain sih rasa sini guys. Ini 20 tahun sudah tinggalkan gitu guys. 20 tahun sudah ditinggal gitu. Tidak terurus sudah. Sepeda sled pun mau habis bateri guys. Sepeda sled mau habis bateri. Itu ada putih-putih gitu, tidak tahu apa tuh putih-putih gitu itu. Ya datang sini bagus-bagus saja, tidak mengganggu ah. Guys, saya mau kasih touchlight, saya mau kasih apa lagi nih guys, saya mau kasih full charge dulu touchlight saya mau habis gitu ya guys. Dong beli nampak saya buat konten ya guys. Kenapa saya rasa merinding nih guys, mungkin saya jarang keluar rumah kali ini, itulah merinding nih, ini serem-serem. Assalamualaikum. Wow. Datang sini bagus-bagus saja, saya tahu kamu ada di sini. Itu ada bag. Ada baju-baju itu. Ini baju-baju macam baju askar kah gitu? Betul lah guys. Macam ada yang memerhatikan saya guys. Ada orang tinggal sini kali kan? Tuh nampak kan guys, sana tuh rumah-rumah gitu. Dong boleh nampak lah, dong boleh nampak saya buat konten. Sini sepi guys. Assalamualaikum. Datang sini bagus-bagus saja, saya buat eksplorasi saja. Saya tidak mengganggu. Saya tahu kamu ada di sini. Allah, kelawar. Ada kelawar, guys. Wah. Datang sini bagus-bagus ya. Ini ada foto-foto. Coba deh tip-tip saya, guys. Saya datang sini bagus-bagus ya. Saya tahu kamu ada di sini. Coba ada yang intip-intip saya, guys. Aura-aura ada gitu. Keluar sini ada ruangan, ada ruangan gitu. Oh. Tapi tuh macam ada aura-aura lain cerita guys, jangan macam-macam saya tidak ganggu ah. Tuh ada dog itu tuh kotor sudah sini guys, tidak dua tahun lama sudah nih guys, 20 tahun gitu agak dong bilang. Kan guys, tulisan-tulisan begitu tuh, nah tulisan-tulisan gitu.
Langsungnya bagus-bagus aja. Assalamualaikum. Masih ada orang tinggal nih guys. Saya yakin tempatnya ada orang tinggal. Tapi saya datang sini bukan mencari hantu ya guys, bukan mencari sesuatu. Saya datang sini buat eksplorasi saja. Itu sana tuh ada rumah-rumah gitu guys. Dong boleh nampak sih buat konten guys. Dong boleh nampak sih buat konten. Itu situ ada kain putih guys. Ada tuh apa tuh? Saya tidak mau masuk sana guys. Bahaya kalau begitu. Tuh, ada tulisan-tulisan sudah. Sorry ya guys kalau handphone saya bergegar-gegar gitu. Assalamualaikum. Mau maghrib sudah guys, mau maghrib sudah ini. Sana tuh ada orang tinggal-tinggal sebuah konten guys. Jadi rasa selamat sikit lah. Selamat sikit gitu. Sebelah rumah sih apa nih guys, enggak jauh dari rumah. Sini ada macam ada. Ada keluar. Keluar, saya enggak kasih kamu keluar. Tuh, banyak pokok waras sudah guys. Tuh, nampak kan ya. CP atas LED mau habis baterai guys. Di sini ada ruangan, enggak tahu apa ruangan apa nih guys. Sini ruangan. Saya mau beli tuslet baru guys. Tuslet saya mau beli, apa sudah bis baterai borosak sudah. Saya belum explore di atas lagi nih guys. Ini baru masih di bawah nih. Assalamualaikum. Oh Allah. Ya nampak kan guys. Ada cuma ada aura lain sini, cuma ada aura lain, cuma ada intip-intip saya gitu. Memang kalau ada pokok-pokok aura gitu kan guys, macam ada lain-lain. Ini ada tulisan-tulisan, ada orang budak-budak sini. Macam ada lembaga hitam sana. Orang tinggal sini ya guys, orang tinggal sini nih, orang tinggal sini, tidak selamat sini nih guys. Mau cari tempat lain lah kalau begitu. Cuma explore nih malam mbak di sini. Ini itu pintu dia, dipenuhi dengan pokok ara guys. Diikuti sudah tuh pokok-pokok nah, merinding loh. Tapi cantik. Macam corak gitu guys di pihak pintu. Disiapkan ada nih pokok-pokok arah. Pokok-pokok. Oke guys, belum ada apa-apa, sudah macam merinding gitu. Padahal di sebelah rumah saja. Aduh. Kita tidak boleh takut ya guys di tempat begini. Kita mesti lawan, kalau takut kan kita mesti lawan ya. Oh. Lawan ya. Tapi itu slide saya mau habis baterai guys. Tenang. Mau habis baterai. Yalah. Sorry ya guys kalau gelap. Mau maghrib sudah ini. Tuh ada botol-botol lagi kita. Tapi sana. Mau situ. Sana pokok pisang itu guys. Pokok-pokok pisang. Bahkan. Cuma ada intip-intip saya gitu di situ guys. Ada yang bilang ada penunggu bar di sini. Banyak pokok ara kan. Bilang kalau ada pokok ara nih ada banyak penunggu guys. Tapi saya datang sini bukan mau cari hantu guys. Saya datang sini mau buat eksplorasi secara menyeluruh di bangunan-bangunan yang terbiar gitu. Yang sudah patah lama ditinggalkan begitu saja. Bukan mau cari hantu guys. Konten saya bukan mencari hantu guys.
sama kalau itu bangunan kalau terkunci saya tidak boleh masuk guys. Kalau tapi kalau itu bangunan terbengkalai itu biar gitu, dia terbuka luas, tidak kunci semua, tidak pagar, hancur semua ya pagar, oh, saya boleh masuk guys. Tapi saya mesti cari maklumat juga mengenai bangunan itu, bangunan tersebut. Oh, ada laba-laba guys. Ada laba-laba, tidak boleh jalan sini. Ada laba-laba sini. Kenapa kah guys? Ada laba-laba. Tuh, jangan lah. Jangan kacau sarang lah. Merinding nih guys. Wow. Guys. Sana tuh semak guys, semak. Kan ada jalan tapi semak nih. Tutup-tutup sudah gitu. Itu tandas kali itu. Tandas kali ada dapur kan dah. Maghrib sudah guys. Baliklah guys, maghrib sudah. Maghrib sudah. Guys sini. Sini ada ruangan itu. Datang ke sini guys. Tanggal kita maghrib sudah nih guys, kita balik lah guys, maghrib sudah, balik lo, jangan ikut saya, tunggu sini saja. Ini guys, maghrib sudah nih, tidak boleh explore time maghrib guys, bahaya. Baterai sudah guys. Bukan. Tuh banyak apa? Pokok sudah gitu guys. Dicari. Itulah. Oke guys. Oke guys, saya mau explore di atas lagi guys nanti. Tapi semua cas lo SCP ini, semua cas saya punya tes light. Mau habis baterai guys. Menyesal saya tidak cas. Di sini ada sleeper guys. Tuh sleeper. Oh, malam-malam ni guys, gelap nih guys, malam-malam lah. Sana lo tuh. Guys. Kabur sorry ya guys, kabur. Nanti saya mau beli gimbal lagi ini. Tempatkan guys. Tempatkan guys. Wow. Saya tidak pakai toslet guys. Toslet saya mau habis baterai guys. Orang bilang sini ada kuntilanak guys, ada kuntilanak. Itu kuntilanak tidak suka dikacau guys.
Tapi saya datang sini, saya tidak kacau itu kuntilanak, guys. Saya datang sini bagus-bagus membuat eksplorasi saja. Bukan kacau dia, guys. Bukan kacau itu hantu, guys. Oke, okay, guys. Oke lah, guys. Itu sajalah eksplorasi pada hari ini, pada petang hari, pada siang hari di bangunan yang ini ya, guys. Terbiar lokasinya tidak jauh dari rumah saya, guys. Dekat saja, guys. Macam lebih berapa meter begitu ada, tidak jauh gitu, guys. Oke, guys, jangan lupa like, subscribe, hit notification, comment and share my YouTube channel Mizuhashi ZTV agar video-video rekaman dari saya berkembang maju dan terus menghibur kalian semua. Oke, okay, guys, nampak kan tuh, wow, merinding gitu, guys. Siap. Oke, okay. Semua explore malam lagi nih, guys. Di sini saya mau buat eksplorasi malam, guys. Ini sekarang eksplorasi siang, guys. Eksplorasi malam lagi. Jam 1 pagi ya gitu, guys. Oh, barulah jam 1 pagi, 12 pagi, 12 malam, 12 tengah malam gitu, guys. Barulah mantap. Ya. Yeah. Oke, okay, jangan takut, jangan gentar, maju terus ke hadapan. Yeah.